Hai, nama saya Tiasa Bibi. Saya merupakan staf dari Perpustakaan Negeri Sarawak Sibu. Hari ini saya akan berkongsi book talk dengan anda semua yang bertajuk Kilo versus Kalori. Mengapa saya memilih buku ini? Kerana kandungan dalam buku ini telah menyuntik semangat motivasi dalam diri saya untuk terus berusaha menurunkan berat badan. Jom kita tengok apakah isi kandungan dalam buku ini. Buku ini dituliskan oleh banyak penulis dan telah diterbitkan oleh Caterpillar. Dan isi kandungan dalam buku ini menceritakan pelbagai cabaran, menceritakan situasi atau cabaran berbeza oleh setiap penulis ataupun individu yang berkenaan. Contohnya, first kita akan melihat macam sudut pandangan daripada Ahmad Fikri tentang cabarannya dalam melawan obesiti. Saya menyukai buku ini kerana rata-rata cerita yang diceritakan oleh penulis dalam buku ini sama dengan situasi saya sekarang ini. Pada masa ini, saya dalam usaha untuk menurunkan berat badan saya, di mana berat badan saya sekarang ini telah menaik mendadak sehingga 7 kg. Saya berasa sangat risau kerana keadaan BMI saya tidak normal lagi. Dan jika keadaan BMI saya tidak normal, saya mungkin akan atau boleh menghidapi penyakit lain. Cabaran menguruskan berat badan ini, selain daripada melakukan aktiviti fizikal, tidak kurang juga kita akan mendapat dugaan mental jika kita tidak mampu untuk menguruskannya dengan bagus. Macam saya, kadang-kadang saya mengalami kemurungan, tetapi bukan kemurungan berkaitan dengan berat badan saya naik. Yang berkaitan dengan saya tidak dapat menolak makanan sedap di depan mata saya. Tetapi setelah saya menelaah buku ini, saya dapat mendapati cara-cara bagaimana mengatasi dan menguruskan emosi untuk kita berasa tidak terlalu atau terlalu risau atau bimbang berkenaan dengan cara menguruskan diri. Apa yang saya pelajari dari buku ini adalah konsisten dengan amalan pemakanan sehat, iaitu gunakan formula suku-suku separuh, iaitu pengambilan suku-suku karbohidrat, suku protein dan separuh sayur-sayuran. Dengan pengambilan makanan yang seimbang ataupun diet yang seimbang, kita pasti dapat mengamalkan diet yang sehat. Saya suka dengan perkongsian yang ditulis oleh penulis Ahmad Fikri. Di dalam perkongsian ini, penulis ada menceritakan bagaimana cara-cara dia melawan obesiti. Penulis telah menceritakan pengalaman dia suatu kecil di mana dia pernah disebotas oleh kawannya sendiri ketika dia ingin berlari untuk berbaris mengambil minuman. Disebabkan penulis berbadan besar, sudah pasti jika penulis jatuh dia akan membuat bunyi yang luar biasa, iaitu seperti nangka yang jatuh. Hal ini telah membuatkan si penulis menerima ejekan daripada orang ramai. Disebabkan perkara ini, penulis telah mengalami trauma. Semenjak daripada itu, penulis telah membuat hipotesis sendiri bahawa kegemukan yang dia alami disebabkan oleh keturunan keluarga. Tetapi penulis mempunyai salah anggapan. Apabila dia berumur 14 tahun, berat badannya sekitar 80 kg. Dia telah berjumpa dengan doktor dan dia memberikan alasan bahawa berat badannya seberat itu disebabkan faktor keturunan. Tetapi doktor dan jururawat di sana menertawakannya kerana berat badan adalah bukan faktor keturunan tetapi disebabkan oleh amalan gaya hidup yang tidak sehat. Doktor telah menasihati kepada penulis bahawa penulis perlu mengamalkan amalan gaya hidup yang sehat untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Tetapi disebabkan penulis ketika itu masih muda, dia tidak menghiraukan saranan doktor. Apa guna dia berhenti makan makanan sedap sedangkan waktu itu umurnya hanya 14 tahun. Biarlah dia makan makanan yang dia mahu. Tanggapannya. Okay. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang bagaimana cara penulis melawan cabaran menurunkan berat badan, anda disarankan untuk membaca buku ini. Dan buku ini juga sesuai dibaca untuk orang-orang yang dalam pengurusan menurunkan berat badan.
Jika Anda berminat untuk meminjam buku ini, Anda bolehlah menggunakan book-based services yang ditawarkan oleh Pustaka Negeri Sarawak, di mana penghantaran buku ke rumah Anda secara percuma dengan menghubungi nombor ini. Terima kasih. Di sini saja perkongsian saya untuk hari ini. Dan kepada kawan-kawan yang ingin menurunkan berat badan, saya ucapkan maju jaya. Dan jangan lupa untuk amalkan diet yang sehat.